Jadi di video kali ini kita bakal game test di Nusantara Project Redmi 9. Di sini ada 3 game yang bakal kita coba, Genshin Impact, PUBG dan juga Mobile Legend. Mobile Legend kita main di settingan tertinggi dan untuk efek-efeknya kita aktifkan semua. Setelah tes satu match di Mobile Legend atau sekitar 13 menitan, suhu baterainya ada di 38,8 derajat, suhu CPU 37 derajat, dan baterainya berkurang 5%. Untuk Mobile Legend ini udah smooth ya, gak ada masalah sih menurut saya. Selanjutnya kita tes untuk PUBG. Untuk PUBG ini settingan grafiknya itu bisa di HD High, Smooth Ultra, dan juga Balance Ultra. Di sini kita main di Smooth Ultra aja.
di mode Team Deathmatch, suhu baterainya stabil di 39 derajat, suhu CPU 38 derajat, dan baterainya cuma berkurang 1% aja. Terakhir kita tes untuk Genshin Impact. Di sini kita mainnya di settingan terendah 24 fps aja ya, kita main aman aja. Oke, kita bakal coba sekitar 5 menitan. Setelah main sekitar 5 menitan di Genshin Impact, suhu baterainya ada di 40,4 derajat, suhu CPU 39 derajat, dan baterainya berkurang 3% aja. Secara overall, main game di Nusantara Project Redmi 9 ini udah worth it ya, udah recommended lah. Tapi kalau untuk Genshin Impact, saya masih lebih rekomendasiin kalian pakai BlizzROM aja dibanding Nusantara Project ini. Kalau game lain seperti PUBG atau Mobile Legends sih udah smooth banget ya di custom ROM Nusantara Project Redmi 9 ini. Udah worth it banget sih. Tapi sekali lagi saya ingatin ke kalian kalau untuk Genshin Impact, saya masih lebih rekomendasiin kalian pakai BlizzROM aja. Karena main Genshin Impact di BlizzROM jauh lebih smooth dibanding Nusantara Project. Jadi itu dia game test di Nusantara Project Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.